I've been expecting you. Teman-teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Ini kenyataan loh. Pak Prabowo lupa nama wali kota Solo, Surakarta. Temanmu itu siapa sih namanya? Wali kota Solo. Oh, teman saya, Jokowi Dodo. Iya, itu dia. Saya dengar, ya Pak Prabowo, saya dengar dia berminat mau jadi calon gubernur DKI. Saya bilang, setahu saya dia mau jadi calon gubernur Jawa Tengah. Saya jawab. Tapi okay, kalau dia mau tertarik mau jadi calon gubernur, okay deh, saya hubungi. Coba kalau bisa. Okay, kalau bisa saya telepon sekarang. Saya langsung telepon Pak Jokowi waktu itu. Ini bulan April. Pak Jokowi, ini Hasyim. Saya sama kakak saya Prabowo, kita lagi bicara mengenai apa pemilihan gubernur DKI. Apa Bapak berminat untuk maju gubernur? Iya, Pak Hasyim, saya berminat. Oke. Apa gimana PDIP? PDIP belum. Oh ya? Saya bertanya, kenapa belum? Ya, nampaknya PDIP masih ke Pak Fauzi Bowo. Ini Pak Jokowi bilang ke saya, nampaknya PDIP mau dukung Pak Fauzi Bowo. Oh. Terus saya bilang ke kakak saya, bahasa Inggris, saya dari dulu dari kecil kan kami di luar negeri, bahasa Inggris. Saya bilang dalam bahasa Inggris, ya dia berminat, tapi partainya nampaknya mau tetap dukung Fauzi Bowo. Oh ya? Begitu, ya. Coba undang dia deh, kita ketemu minggu depan. Coba, dia mau, Pak Jokowi, Pak Prabowo mau undang Anda ketemu minggu depan di Jakarta. Bagaimana Pak? Oh ya, okay. Nah itu Pak, minggu berikutnya kami bertiga, Pak Jokowi, saya sama Pak Prabowo bicara, ketemu. Terus Pak Prabowo tawarkan, Pak, kalau Pak Jokowi, kan Pak Hasyim rekomendasikan Bapak, kalau Bapak mau maju, ya kami bisa dukung 6 kursi, tapi kan harus ada PDIP, gimana PDIP? Ah, nampaknya PDIP mau tetap mau dukung Pak Fauzi Bowo, kata Pak Jokowi. Nah ini sebagai latar belakang ya. Yang benar setelah itu yang adalah Pak Prabowo mendesak Ibu Mega untuk menunjuk mengusung Pak Jokowi. Itu Pak Prabowo yang mendesak dan akhirnya meyakinkan Ibu Mega untuk dukung. Pada awalnya Pak Ibu Mega tidak mau dukung Pak Jokowi. Tidak mau dukung Jokowi. Tetap mau dukung Fauzi Bowo. Ini sejarah loh Pak. Ini benar, ini kebenaran. Maka kalau ada yang mau rekam silakan ya. Dan ternyata penyandang dana utama itu saya. Mendukung.
Pak Jokowi sering datang ke kantor saya, sering datang ke kantor saya waktu itu. Minta dukungan, ya, 6 miliar rupiah, 1 miliar rupiah, 19 miliar rupiah. Yes, itu benar kok, ada catatan semua kan, saya dokumentasi semua. Minta dukungan, ya enggak? Setoran beliau, dan saya yang bikin rekening gabungan Jokowi Ahok yang saya bikin di cabang Bank Mandiri di Mid Plaza, kalau mau lihat ada, saya bikin. Dan setoran pertama 1 miliar itu dari saya, karena beliau bilang beliau tidak ada uang. Ya itu kenyataan, ya, dan seterusnya sampai beliau menang. Pak Ahok datang ke ruang kerja saya hampir tiap hari. Benar? Ngapain? Curhat. Kenapa curhat? Karena semua temannya nggak mau dukung dia. Semua tidak mau dukung dia. Nah, saya kira saya tidak itu saya sebut siapa-siapa. Dia sebut ini nggak mau dukung, ini nggak mau dukung, ini nggak mau dukung. Besar. Orang-orang besar, konglomerat besar, tidak mau dukung dia. Kenapa? Saya tanya, kenapa? Hok, you bakal kalah, Hok. Mereka bilang, you bakal kalah, Hok. Mereka, ini Fauzi Bowo didukung semua, waduh uangnya besar sekali, pasti Jokowi sama you kalah. Itu, Hok. Ini kebenaran, ini yang terjadi. Gak ada yang dukung. Ada satu saja dan saya. Dan saya dukungan jauh lebih besar dari yang satu itu. Nah tadi Bapak bertanya apakah saya sakit hati tahun 2014. Kenapa? Kenapa? Si Ibu Erwin katanya yang sakit hati. Oh Ibu yang sakit hati. Begini ceritanya. Saya yang termasuk yang terakhir di Gerindra yang percaya dia mau maju lawan Pak Prabowo. Karena selalu dia katakan, ini Pak Jokowi ya, katakan ke orang-orang, termasuk asisten saya, Kubalen namanya, tidak mungkin lupa jasa-jasa Pak Prabowo dan Hasim. Dia bilang gitu. Dan saya percaya. Terus satu ketika saya diundang ke ruang kerja beliau di Balai Kota. Beliau, kami bertiga, saya, Kobalen, dan beliau. Ketemu. Terus beliau bilang, Pak Hasim, saya tidak lupa jasa Pak Prabowo dan Pak Hasim. Presiden Indonesia, Pak Hasim. Presiden Indonesia. Presiden taksi, Pak Hasim. Presiden taksi. Begitu. Terus setelah bilang presiden taksi, Pak Hasim, bukan hanya presiden taksi Pak Hasim, presiden wacana Pak Hasim, presiden wacana. Ketawa. Saya begitu yakin beliau tidak akan maju lawan Pak Prabowo. Setelah itu 2 minggu kemudian deklarasi lawan Pak Prabowo. Coba. Ya, bagaimana? Ya bagaimana Pak? Ya, itu April 2014. Ya, terus bulan Oktober apa yang terjadi? Gubernur yang kita usung namanya Basuki Cahayapurnama, kader Gerindra kan jadi gubernur. Keluar, kirim surat pengunduran diri. Supirnya yang bawa, ya kurang ajar. Supirnya yang bawa surat pengunduran diri, dia tidak ada apa ya, harga diri, kepercayaan untuk sampaikan sendiri. Itu. Tapi saya kira orang Jawa, saya kan separuh Jawa, kualat kan. Saya nggak tahu orang Jakarta percaya kualat atau tidak. Betawi biar malas ikutan, Pak. Pasti kualat ya.
Tapi kita doakan tetap, jangan pernah kita doakan yang menghancurin. Ini biasa, ini bagian jubir ya, bagian jubir yang kita jadi pemadam kebakaran. Jadi tetap kita doakan yang terbaik untuk semua, ya kan? Kita kan bagaimanapun juga ajarannya adalah ajaran kasih. Kita tetap mendoakan yang terbaik. Semoga bisa diperlihatkan jalan yang benar. Jokowi datang ke kantor saya beberapa kali, ya cukup sering datang dan minta bantuan saya, ya itu berapa kali, dan kita ada data-data itu waktu itu ya. Karena Pak Prabowo yang usung Pak Jokowi, juga ya Ahok, kan dari kami, dua-duanya dari kami. Iya. Iya, nanti kan kalau mereka berani minta, ya. Kalau mereka berani minta data semua lengkap. Pak, tapi yang dimaksud kubu Jokowi katanya bahwa yang dimaksud itu bukan ini, tapi dia nggak mengeluarkan mahar untuk maju sebagai gubernur. Iya, Pak Jokowi nggak mengeluarkan mahar. Iya, dan saya mau katakan Pak Prabowo dan Gerindra tidak minta dan tidak pernah minta mahar dari PDIP dan Pak Jokowi. Pak Jokowi dapat tiket dari Gerindra gratis. Dan Ahok sendiri yang menyatakan itu, kita ada foto, kita ada video itu ya. Kami sudah dua calon gubernur dan wakil gubernur tidak berikan mahar ke Gerindra, ya itu sebagai tanda dari Gerindra dan Pak Prabowo bahwa kita sebenarnya kita mau suatu pemerintah yang bersih.